Cek cek. Cek. Belum belum. Halo. Komen dulu, komen, komen. Cek cek. Belum 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 tes 1 2 3 tes 1 2 3 komen dulu, komen, komen. Cek cek 1 2 3 cek cek sound cek sound cek cek 1 2 3 cek cek tes 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 cek 1 2 3 cek tes 1 2 3 tes 1 2 3 cek cek 1 2 3 cek cek sound cek sound cek suara cek ceknya masuk 1 2 3 cek cek suara mic udah masuk tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi semuanya. Semangat pagi. Semangat pagi. Nice, mantap ya suaranya. Hey, semangat pagi. Sekarang kita masih malam nih, kita udah malam, tapi semangatnya masih pagi gitu. Semangatnya masih pagi. Mantap. Selamat malam teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara siapa itu? Suara siapa itu? Suara kita di YouTube kayaknya ya. Semangat pagi semuanya. Bocor. Oh di YouTube ya. Semangat pagi. Mau operator, bocor, mau operator.
Hey, semangat pagi. Sekarang kita masih malam nih, gitu. Udah malam, tapi semangatnya masih pagi. Semangatnya masih pagi. Mantap. Itu di ini. Selamat malam teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara siapa itu? Di itunya tuh apa? Suara kita di YouTube kayaknya ya. Semangat pagi semuanya. Bocor dulu ya. Ada kebocoran suara. Oh iya benar. Oke. Apa pula? Semangat pagi. Yang di YouTube coba direspon dulu dong. Boleh, boleh. Masuk jelas enggak ke sana? Kalau masuk kita mulai. Betul. Apakah suaranya udah jelas? Tolong teman-teman di YouTube bantu di komen ya. Itunya tuh. Itu. Mic-nya semua terlalu dekat master jadi pecah. Oh. Pecah, pecah. Ada kebocoran suara. Harus gini gitu. Oh, iya benar. Taruh di belakang ya. Enggak apa-apalah. Yang di YouTube. Oh, tapi oke lah. Coba di respon dulu ya. Dong. Boleh, boleh. Masuk jelas enggak ke sana? Kalau masuk kita mulai. Sudah ada ya. Apakah suaranya udah jelas? Tolong teman-teman di YouTube bantu di komen ya. Itunya tuh. Itu. Mic-nya semua terlalu dekat master jadi pecah. Ada kebocoran suara. Harus gini gitu. Oh, iya benar. Taruh di belakang ya. Enggak apa-apa. Cek, 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 cek. Enggak ada. Berarti nyambung ya. Gimana gimana tuh? Boleh Master Sam ditolong bantu. Cek 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 cek. Oke yuk. Tapi aku tes. Cek 1 2 3 cek. Cek. Oke. Tes tes tes. Keren keren. Cek. Yuk buat teman-teman yang di YouTube boleh ya di share sebanyak-banyaknya. Link streaming non pump payroll hari ini agar kita bisa menikmati dan profit berjamaah tentunya betul Cik, iya dong harus betul soalnya non pump payroll ini momen yang sangat ditunggu-tunggu sekali oleh para trader di luar sana tentunya benar banget karena dampaknya ke market itu kan cukup besar dan itu ya, bisa dimanfaatkan betul. Gitu. Dan kemungkinan sih kalau untuk non farm payroll kali ini impact mantap, di marketnya itu jam 8.30 jam 20.30 ya jam 20.30 gitu. Nah tapi kalau kita mau prepare dari sekarang gitu ya betul sekali dan itu. Mungkin hanya di Didimax nih kita rutinitas untuk live trading seperti ini live on YouTube gitu kan jadi kita benar-benar real open transaksi bersama-sama no drama. No scam-scam tentunya, ya, mantap. Gak ada scam-scaman. Gak ada kita, gak ada drama-drama ya. Yap, kita live trading, open posisi bareng, saya open posisi juga bisa diikuti juga ya. Gitu kan. Tinggal sesuaikan aja lotnya gitu. Betul sekali, pokoknya teman-teman di YouTube yang di rumah ya gitu kan. Bisa nanti sambil nikmatin menyimak dari penjelasan-penjelasan analis dari kami tentunya. Dan berbicara mengenai... momen atau ya momentum lah ya. Ya betul sekali. Sekarang tuh sebenarnya di awal tahun momentumnya bagus kalau misalkan untuk trading tuh. Wih, ya. Mantap tuh. Karena awal banget gitu. Plus di awal tahun ini ya masih awal-awal tahun lah maksimal di bulan Maret atau Februari sih perkiraan saya itu ada yang namanya kenaikan suku bunga. Wih, itu mantap. Dampaknya keren banget. Mantap bisa sih. Dimanfaatin banget. Jadi jangan sampai nggak bisa manfaatin momen tersebut. Gitu. Betul sekali. Belum lagi momen Imlek. Nah gitu. Ini banyak banget momen sarang-sarang tuh gitu. Seperti itu. Jadi kalau di trading forex itu nggak usah khawatir. Misalkan harga emas nih misalkan akan penurunan, so kita bisa mendapatkan profitnya. Iya. Cuman bisnis forex yang bisnis yang bisa selalu untung. Nice. Asalkan arahnya benar. Exactly. Gitu. Tepat sekali. Betul banget seperti itu. Kalau yang salah gimana? Itu sih. Ya, jangan. Nah itu. Jadi paling penting banget gitu kan teman-teman yang mau start ke trading gitu harus ya. Benar-benar belajar dulu pahami dulu ilmunya edukasinya dan hanya di Didimax tentunya edukasinya kita ya. lengkap banget. Betul. Dan berbicara masalah news ya kemungkinan sih polanya itu kalau saya lihat dari data fundamental biasanya ya. Kan automatic data processing atau ADP, dengan ya. Non-farm payroll atau NFP ini hasilnya itu biasanya nggak jauh beda karena kan ini cuma beda mix, lembaga ya? Survei aja, NFP dari government, sedangkan yang satu lagi swasta. Oke. Okay. Biasanya itu nggak jauh beda, walaupun ada perbedaan, misalkan sama-sama positif atau sama-sama negatif, biasanya kayak gitu. Mantap. Nah kita juga bisa mengacu karena
si ADP ini adalah data awal atau bisa dijadiin indikasi buat NFT nanti keluarnya seperti apa. Oke, okay, mantap ya. Dan polanya untuk malam ini itu kemungkinan bakal kayak kemarin deh. Rilisnya positif, dibikin terbang dulu. Nah, udah naik baru. Cuman udah yang, ada gambaran ya. Kalau kemarin udah kegabar banget karena ada FOMC malamnya. Betul. Positif, tetap itu akan nyari best price-nya dulu para nah market itu. Mover tuh. Hingga pas kemarin mereka ambil sell di best price-nya mereka, nah, itu sell-nya itu. Kalau sekarang kan nggak ada news lagi nih selain NFT. Jadi kalaupun dia naik dulu, nah kita bisa mapping nanti sama Master Sony dan Master Widi di mappingin. Kalau naik dulu dia nanti sampai mana gitu. Karena kalau saya lihat dari data fundamental kemungkinan hasilnya positif tapi nggak se-ekstrim kemarin. Kemarin tuh ekstrim. Ekstrim banget kalau di ADP-nya ya. Sebelum previousnya itu sekitar 500 something, sedangkan forecastnya itu 400-an kan, dan rilisnya dua kali lipat dari forecast. 800 ya? 800 sekian. Wow. Luar biasa. Pak. Harusnya terjun kan? Harusnya. Betul. Tapi kenapa malah terbang? Saya punya teori kemarin tuh. Sebenarnya saya lihat-lihat di berita juga sekarang belum ada yang fix bisa mengklaim ini bisa gini gimana. Ada konspirasi gitu. Kayaknya. Ada konspirasi. Tapi saya punya teori konspirasi saya sendiri. Jadi gini, kemungkinan besar ada yang atau beberapa market mover itu mungkin ya bisa dikatakan curiga bahwa ini ada markup data. Karena aneh banget di masa seperti ini, apalagi awal tahun tiba-tiba angkanya perubahannya luar biasa drastis banget. Jadi malah gitu. Mereka tuh melihat ini ada apa, malah beresiko gitu, udah jual aja dolarnya, buy emas gitu. Teori saya seperti itu, tapi mungkin nanti juga ada berita resminya seperti apa ya. Cuman teori saya sih seperti itu, datanya tidak normal, malah bikin para investor tuh atau para market mover khawatir. Makanya lebih memilih untuk sell off di USD gitu kemarin tuh. Tapi data FOMC-nya bagus. Dibikin terjun lagi, nah, itulah skenarionya kemarin, dramanya kemarin tuh. Oh iya, jadi ada drama ya di market seperti iya. Itu tentunya itu ada. Drama-drama yang dibuat oleh para big trade tentunya. Nah, ini juga kelihatan sekarang tuh, ini polanya harmonic trading sebetulnya kalau di breakdown ke time frame M30 atau M15 sebenarnya. Kalau harmonic trading kayak gini, dia harus bikin sayap sebelah kirinya lagi kan, sebelah kanan lah gitu, yeah. Sebelah kanannya lagi kan, abis itu baru terjun. Berarti kemungkinan sebenarnya bisa jadi sama kayak kemarin ya. Naik dulu, habis naik baru dia dibikin turun, entah karena news apa lagi. Cuman nanti kita lihat secara teknikalnya, kalaupun naik dulu naiknya kemana gitu kan. Terus kalau turun nanti emang kemana arahnya atau targetnya seperti itu. Tuh. Tapi kalau berbicara data-data untuk NFT ini kemungkinan beberapa datanya itu positif gitu. Iya, nah jadi where kita entry itu nanti terjawabnya di analisa teknikalnya teman-teman. Nah sebelum ke analisa teknikal, boleh yuk teman-teman yang di YouTube kita absen dulu nih. Udah di mana aja nih yang udah hadir? Dari mana aja nih yang udah hadir? Ya. Gitu. Boleh absen kota, daerah, boleh. Antapani. Woi, Antapani mantap. Antapani dekat ya. Mantap. Antapani dekat. Boleh yuk, komen-komen. Boleh komen-komen di sini. Betul jajan, mantap betul jajan. Ujung Berung. Ujung Berung. Terus Kendal. Wih di Kendal. Kendal mas, si Mas yang kemarin deh kayaknya. Oh iya, si Mas yang kemarin. Halo. Oh iya. Oke, mantap. Bapak udah nyampe Kendal lagi ya, Pak ya. Keren, luar kemarin biasa. Saya sengaja antusiasnya banget. Betul ya. Iya, sengaja banget. Salut banget gitu. Keren. Jauh-jauh dari Jawa Tengah. Dari Jawa Tengah ya. Sukabumi, mampir Bandung lagi. Mampir Bandung. Luar biasa ya. Luar biasa sih antusiasnya. Keren. Bapak juara umum. Juara umum. Apalagi Majalengka, Makassar. Widih, mantap. Majalengka. Mana Makassar? Oh, ini. Itu di atas tuh Makassar. Makassar tuh nyapanya gimana nih? Lupa saya juga. Gimana tuh? Piye kabare? Piye kabare? Itu Kendal yang tadi. Gitu, Bu. Horas Medan ya. Horas Medan. Kalau di Makassar kebetulan ada kantor cabang ya? Ada. Kantor ada. Cabang, betul sekali. Di Makassar sama Pekanbaru ya? Pekanbaru. Iya betul. Jogja.
Jogja, Jakarta, Jakarta dan plannya itu Medan sama Surabaya. Medan, Surabaya. Oke, pokoknya untuk plan kedepannya di DMX seluruh kota ada lah. Seluruh kota ada ya, dari Sabang sampai Merauke. Dari Sabang sampai Merauke. Tap, nanti ada cabang Papua juga, why not gitu kan? Di sana banyak trader juga, betul. Wamena gitu, banyak member di DMX, bisa aja suatu saat. Dan jangan khawatir juga misalkan kalau apabila di DMX belum hadir di kota-kota Anda, di kota-kota besar, kita tentunya menyediakan fasilitas online-nya. Betul sekali. Fasilitas online itu seperti ada kita punya Zoom, webinar, YouTube seperti ini, dan sebaik lainnya gitu. Betul. Lengkap ya? Iya betul, lengkap sekali. Jadi buat teman-teman yang jauh, misalkannya pengen edukasi, pengen belajar trading forex, gak usah khawatir gitu kan. Kita semuanya edukasi ada. Dari offline maupun online kami nyata. Wih, mantap ya. Online ada, offline nyata. Nyata. Gitu, Master Shaw. Oke. Okay. Bisa. Berusaha TV, mantap namanya Berusaha TV. TV. Di Banyuwangi katanya, mantap. Banyuwangi, halo. Sidoarjo hadir. Wih, mantap. Sidoarjo, halo Sidoarjo. Mantap ya. Siapapun teman-teman yang menyaksikan live malam ini, kami doakan dalam keadaan yang sehat. Amin dan ya rabbal alamin. Tentunya itu. Kita cari momen untuk malam ini. Ya betul. Langsung ya. Boleh. Oke. Okay. Dan perlu bapak ibu tahu juga untuk Navambara saat ini atau hari ini kita mundur 1 jam di jam 20.30. Ya yep. Betul. Sedangkan kita live sampai setengah 8 ya. Sampai setengah 8 kita live. Setengah 8 malam. Jadi kita bikinin planningnya ya. Kita ya, akan bantu membuatnya dulu dan bikin apa ya, dan si kali di sini bukan sebenarnya untuk diikutin atau apa, betul ya. Jadi kita kasih signal itu sugest dari kami, ya betul sekali, sugest dari kami, dan apabila sesuai silakan bisa follow, kalau misalkan enggak boleh lah gitu ya. Betul, hanya yang sebagai referensi aja ya, betul. Untuk melengkapi analisa teman-teman di rumah gitu. Betul sekali, dan yang mau follow tetap disclaimer jaga money management-nya, trade at your own risks, seperti yes. Itu jadi kita di sini bukan untuk mengajak open ya gitu kan ya. Tapi itu kembali ke teman-teman di rumah gitu, kalau mau follow boleh, kalau nggak sesuai silakan di skip, seperti itu. Oh, ada istri nonton. Wih, ada istri nonton, Master Shan. Hah? Ada istri saya nonton, bukan? Istri saya nggak ada. Mixnya Tuan Son terlalu dekat. Oh iya, oke, okay. Saya jauhin. Jauhin. Mixnya Tuan Son terlalu dekat. Oke. Okay. Tes. Ini agak ini ya. Harus dekat ya? Atau gimana? Bukan, kalau jauh nggak kena. Oh. Jauh kayaknya harus teriak. Iya. Tes 1, 2, 3. Mantap. Nah keren. Nah, Madep. Master Sahrul dan Master Ray operatornya untuk malam. Luar biasa ya. Luar biasa untuk hari ini ya. Mantap. Kita cek ya. Kita cek dulu dari sini. Nah ini kita masuk di analisa teknikal ya. Aduh, kok bareng teknikal ya. Teknikal. Oh iya ya. Pak operator, okay, apakah break azan? Azan ya? Belum ya? Azan ah. Coba. Belum? Berapa menit lagi? Oke. Bisi enggak berkah? Kalau azan kasih ini aja ya. Siap, makasih. Siap. Master. Untuk apa namanya? Untuk otot dari kita sesuai dengan fundamentalnya. Untuk fundamental ini kan kita tadi pas bilang akan nggak jauh beda dengan ADP-nya, di mana ADP itu di situ tuh kemarin rilisnya 800K cukup besar dan cukup jauh juga. Kalau misalnya kita lihat dari teknikal kita namanya cross check dulu ke D1 ya, D1. Oke, kita lihat dulu moving average-nya biar clear. Nah, kalau kita lihat dari D1, ini dia seperti membuat head and shoulder. Ya. Ini udah ada belum? Ray? Master Ray? Belum. Ada. Oh, siap. Nah, siap. Oding. Nah, mantap. Oke ya. Jadi kalau misalnya kita lihat dari sini,
Ya, kita cek di sini. Ini kayak membuntungnya D1 cukup ngeri karena saya lihat di sini ada head and shoulder. Berarti potensi down ya secara teknikalnya. Iya. Kalau misalnya saya lihat ya, kalau misalnya saya lihat di sini, ini ada pola-pola head and shoulder dan kemarin cukup membuat channel yang mengerikan gitu loh. Gih, mantap nih. Gimana kalau kita lihat di sini? Ini ada rejection nih. Ya. Kalau kita lihat di sini ini ada rejection. Candle shooting star ya. Masuk enggak? Perakannya bukan enggak, bukan kayak shooting star, ini kayak lebih ke hammer ya. Pin hammer bar, ini hammer. Oh, pin bar. Ya, pin bar terbalik. Yang mana? Betul, betul. Ini spin bar ya. Oh iya, beris spin bar ini. Beris spin bar ini pola-pola kena beris spin bar. Reject pokoknya dari atas ke bawah. Betul. Jadi kayak kayak pin bar. Ini emang pin bar sih. Lalu ditegaskan yang satu candle full. Ini adalah indikasi buat turun ya, pin bar ini. Dan di sini benar-benar ditegaskan satu indikator apa? Satu indikator. Ya, ini kalau kita lihat candle-nya full banget. Jadi ada pin bar dan apa namanya ditegaskan oleh satu candle, big candle, benar-benar candle besar, candle full power ya, long body ini ya, bener long body. Oke. Jadi kalau misalnya kita lihat di sini, udah ini trendline juga udah breakout, ini trendline di sini satu breakout, di sini udah breakout, dan di sini juga breakout. Artinya apa? Ketika ada semua candle seperti ini, canggih banget ya di DMX ya katanya. Bisa cari-cari di sini. Keren ya, keren. Nah, ketika kayak gini, jadi ini jadi RBS sih harusnya sih. Iya, jadi RBS. Nih. Nah, ini jadi SBR, maaf, SBR. Support, support become resistant. Betul, support become resistant ini tuh. Jadi kalau kita cek di sini, kita tarik di berapa tuh, coach? 1800 ya. Luar biasa banget ya. 1800 untuk dia. RBS-nya, teman-teman. Jadi RBS-nya di harga psikologi 1800. Jadi memang ya ternyata harga harus ditekan dulu kayaknya. Betul. Iya. Tapi pertanyaannya adalah apakah dia mampu ke sini? Atau dia malah jadi buat langsung breakdown ya ke atas, ke bawah, sorry. Langsung terjun tanpa pamit. Nah betul segitu. Tapi kalau dilihat dari time frame kecil, ini ada pola double bottom yang kecil ya, gitu kan? Yep. Nah itu mungkin yang bakal jadi alasan kenapa dia harus naik dulu. Betul. Gitu. Dan kalau saya lihat sih unik loh ini. Saya zoom out lagi waktu kemarin ya di time frame daily-nya. Ya. Ternyata ada pola menyerupai HNS juga, yang low paling bawahnya itu adalah di terendah pas flash crash. Wah, ini nih menarik sekali. Dan itu high-nya sama masih banget. High yang sekarang, lalu yang gitu. Sebelah sininya itu masih datar banget. Nah, di jadi time kalau frame yang daily barusan ya, betul sekali. Barusan ada HNS dan dicek yang lebih gede lagi, itu ada HNS juga. Jadi memang indikasi turun yang untuk jangka panjangnya ada kalau kita lihat betul. Sini. Tinggal dimanfaatin aja. Nah gitu, itu momennya. Jadi sebenarnya kalau kalau saya boleh apa ya, bikin konspirasi gitu kan? Iya. Yeah. Ini ada pola-polanya tuh, ini cukup menyerupai pas flash crash yang kemarin gitu. Maksudnya, memang betul ya, banget. Iya. Yeah. Gitu, itu mengerikan sekali kan? Gitu. Makanya saya geser-geser ke belakang loh. Ini juga mirip HNS gitu. Nah, apa kapal itu tongkatnya? Nah nanti dilihat di neck yang sebelah sininya gitu. Tuh, sebenarnya kalau mau turun jangan sekaligus turun seperti itu juga lah gitu. Iya, yeah, ngeri ya. Ngeri sih, gitu. Tapi ya kalau di XAU kan karakteristiknya memang seperti itu ya. Kalau sekalinya memang turun itu sekaligus, lumayan panjang ibadah. Sekaligus. Tapi gitu. Kalau naik pelan, cuman lama. Pelan nggak tapi turun, pasti turun. Gitu kalau naik gitu. Dan sebenarnya untuk memahami atau mengetahui karakteristik dari pair yang kita transaksi itu harus penting ya, wajib. Penting banget. Karena ketika kita tidak mengenali karakternya untuk melakukan transaksi, untuk tingkat invalidnya itu akan sangat-sangat tinggi gitu. Gitu. Luar biasa ya ini. Luar biasa saya sekali. Saya lihat di YouTube. Itu jadi cut low-nya dikit, mic Masterson biar nyaman di telinga. Aduh, saya enggak paham ini. Apa gimana cara? Cut low-nya.
Sorry. Oh, bassnya kurangin dikit. Bass yang ini coba, yang saya. Tes satu dua tiga. Tes. Oke, okay, ya, pas. Nah. Okay. Handle biri susah banget nyebut. Master Fendi ini, wah luar biasa Master Fendi nonton ya. Master Fendi itu trader yang sudah melanglang buana ya. Iya, betul sekali. Di Jawa Tengah sampai Jawa Barat. Luar biasa ya. Betul. Trading saat. Jadi ini Mas Fendi juga adalah kerjanya lulusan jalan-jalan loh. Betul. Kerjanya jalan-jalan gitu kan. Dan beliau adalah lulusan dari Didimac Education Class bat ketiga. Wow. Kedua ya. Sorry, mantap ketiga ternyata. Belum. Jadi Mas Fendi ini adalah lulusan batch 2 ya. Batch 2. Lulusan terbaik batch kedua. Yeah. Mantap. Makanya sekarang tradingnya gitu aja gitu sambil jalan-jalan, ada jalan-jalan, di Kebumen, kadang itu. Tiba-tiba ada di Tegal gitu. Tiba-tiba ada mantap di sini. Sih. Kemarin. Betul. Biasa emang ini. Semoga itulah enaknya trader. Betul. Fleksibel kan waktu dan tempatnya ya. Nah itu enak banget trading tuh. Enak banget. GU. Oh, siap. Wow. Siap. GU. Mantap. Siapa ini yang request GU? Barbar tuh tadi. Ngeri barbar. Barbar tuh. Ayo Mas Barbar. GU katanya. Ini Master Widi. Oke, siap. Oke, okay, untuk pandangan dari teknikal di GBP USD. Ini siapa ini? Oh, kita hapus dulu ya semuanya. Mantap. Ah, polanya. Nah, enak banget. Sebenarnya kurang lebih hampir sama ya. Iya. Ini ada beberapa pola juga yang cukup menarik di GBP USD. Kita bisa tandain menggunakan horizontal line seperti ini. Itu acuannya tuh dari sini boleh ya, sini sama sini. Gitu kan. Nah, ini bisa kita tandain. Tapi Mas Pendi yang manapun ini silakan ya, main aja ke sini mungkin. Betul sekali. Biar kita cocokin banget, gitu. Nanti. Apakah nanti apakah saudaranya gitu saudaranya kan? Saudaranya mungkin betul. Ya. Betul. Ataukah kembarannya itu bisa terjadi gitu, Master. Keren. Nah, kita lanjut ke GBP USD. Ini untuk resisten yang jauhnya ya, kita bisa pick resisten di sini nih. Nah, ini ada rejection juga di harga 1.36000 lah, kita bisa buletin. Dan kita bisa tandain juga dan ditambahin menggunakan kotak seperti ini. Nah, jadi untuk resistensinya ya, gitu kan. Kurang lebih di area 1.3600 dan 1.3580. Ini adalah resisten, bisa dibilang resisten keduanya, gitu kan. Tapi kalau kita breakdown ke time frame yang lebih kecil, itu di misalkan di H1, ini ada pola yang cukup menarik ya. Tadi hampir sama sih kalau dari pandangan saya pribadi, ada pola HNS juga sih sebenarnya. Nah, kalau kita breakdown ke time frame yang lebih besarnya, ini masih kurang menarik ya. Gitu kan. Kalau kita perhatikan dari time frame-nya, minority trend-nya itu ya masih dibilang trend up gitu kan, atau bullish trend. Tapi itu udah jenuh banget kayaknya tuh. Iya, betul sekali. Kalau sebenarnya kita bisa lihat dan perhatikan untuk divergensinya, bisa menggunakan moving average convergent divergent atau MACD. Kita boleh insert ya. MACD. Ini saya suka sekali. Nah, betul sekali. Ini saya baru lihat juga ternyata ada divergensi di GBP USD based on time frame H4, teman-teman. Wow. Luar biasa sekali ya. Luar biasa. Jelas banget gitu. Itu harus seperti itu, analis itu harus berdasarkan data seperti ini gitu, teman-teman. Oke, okay, mungkin buat teman-teman yang belum tahu cara menggunakan moving average convergent divergent ini di MACD, itu kita bisa tarik menggunakan garis trend line seperti ini, kita tarik garis seperti ini. Nah, kita hubungkan swing high seperti ini, teman-teman. Nah, ini nih. Gitu kan? Ini ketemunya di sini. Ini ketemunya di sini. Gitu. Nah, kita bisa bandingin
kita bisa bandingkan dengan dari indikatornya sendiri gitu kan. Ini kalau dari tren lainnya itu condongnya ke atas gitu kan. Yep. Nah lalu kalau kita lihat dari penyimpangan apa? Ya. Nah betul sekali, kalau kita bandingkan dengan berbanding terbalik MACD-nya atau dari indikatornya, ini dia ke bawah gitu. Itu apa, kalau dari psikologi marketnya si buyer itu udah melemah seperti itu. Jadi terlihat akan dari adanya, anomali ini ya. Iya betul sekali. Jadi akan ada potensi penurunan, tapi penurunannya sih sebenarnya masih terbatas juga seperti itu. Tapi kalau didorong dengan data positif dari NFB sekarang, menurut saya penurunannya bisa lumayan sih. Jauh juga ya. Kalau betul didorong sekali sama data positif. Nah sekarang berarti untuk GBP USD kesimpulannya match nih sebenarnya. Sell. Nah juga langsung kan sell ya. Gitu. Searah sama dengan fundamentalnya nanti untuk rilis non-farm payrollnya. Yep. Sebentar. Mantap. Luar biasa. Ada masih Cherry. Wih masih Cherry. Luar biasa masih Cherry. Mantap. Jakarta hadir. Jakarta mantap. Newsnya kemana? Ke Jakarta. Newsnya ke Jakarta. Newsnya ke Jakarta. Oh ini Mas Bayu juga ada nih. Mana Mas Pendi? Mas Bayu. Mas Bayu. Mas Bayu boleh dong. Member. Dia siapa? Mas Bayu. Halo Mas Bayu. God, D1 Racing Wage. Baru narik ini ya kemarin. WD tadi. Baru di WD ya. Racing Wage? Ada pola Racing Wage? Racing mungkin ya. Iya mungkin ya. Kita cek. EGU itu mas. Sau. Nah. D1. Kita cek ya. Nah ada apa? Pandangan berbeda nih dari teman-teman di YouTube. Boleh gitu kan. Jadi kita bisa sharing. Coba kita cross check ya. Boleh. Anton. Kalau bisa Racing Wage, dia harus mengerucut. Mirip-mirip pola flag ya, cuman kalau ini pola reversal. Betul. Kalau kita Racing Wage, ini apakah betul masuk gak? Kalau ya tergantung penarikan sih pak, tergantung penarikan. Kalau misalnya kayak gini, ini masuk Racing Wage gitu. Kalau kayak gini masuk Racing Wage, kalau kayak gini. Tapi kalau misalnya kayak gini penarikannya, ini jadi flag. Jadi flag ya. Tapi kalau misalnya jadi tebrik SA 5 menit. Tebrik SA 5 menit. Stay tune.
muda tidak berbahaya. Wah 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 wah. Suaranya, suaranya. Oh iya. Oke, okay, boleh mungkin mappingnya masih udah simpel tadi ya. Benar, ini ada yang ngajak, ada yang ngajak ini nih. Mana gimana gimana? Ngajak gimana? Sesat. Wow, mantap mantap nih. Bapak Carmono, all in you, wis. Wow. Wih, wow, keren. Wow. Santai Pak, kalem. Santai Pak. Santai, kalem kalem kalem. All in you, cina wis, mantap sih. All innya kita beda Pak. Maksudnya all innya, wah. Wow. Bisa nggak boleh pulang nanti Pak? Kita bahas ya, kita bahas. Jadi ada waktu 1 jam lagi, 1 jam menuju non farm payroll. Rilis data non farm payroll. Kalau kita lihat dari sini, ini tuh jadi kayaknya pola apa ya? Ini loh, polanya tuh pola. Jadi dia kayak bikin polanya pola ini. Gini nih, atas bawah gini loh ya. Iya iya, buy atau sell. Untuk news, untuk news kalau kita lihat dari M15 ini kayak ada polanya IHNS kecil ya, IHNS kecil. Nah, Master Sahrul, tolong mic-nya mati. Oke, okay. Sudah dapat misnya. Ada news kalau untuk 1 jam ke depan, ada Pak. Jadi 1 jam ke depan bakal ada news non farm payroll, ya, yang tadi udah kita bahas fundamentalnya. Forecastnya menguat. Cuman kalau dari teknikal ini saya yang jadi bingung adalah dia nggak bisa terjun ya. 1790 menjadi area yang paling kuat. 1790 tuh. Jadi kalau saya sih lebih sukanya adalah sell stop. Iya, sell stop di bawah support ya. Iya. Cek 1 2 3 sip. Mantap. Kalau saya lebih suka sell stop sih. Sell stop dan sell limit. Iyalah. Oke, mantap. Good buy atau sell? Ya Pak, bentar ya, sabar ya. Kalau kita lihat di sini, sebenarnya lebih kita untuk good sell, ya Pak. Kita good untuk good sell. Untuk good kita akan incar sellnya, ya Pak ya. Jadi karena prediksi fundamentalnya juga menguat dan kita lihat dari teknikalnya D1 nya juga dia menguat. Jadi kalau saya lihat adalah good itu sell. Cuman, cuman ingat kalau non farm payroll itu adalah dia buat kocok atas bawah. Betul. Yang perlu diingat sama Bapak itu adalah non farm payroll sekarang beda dengan non farm payroll tahun-tahun sebelumnya. Ketika non farm payroll tahun-tahun sebelumnya dia itu biasa satu candle full, dia bikin candle yang listrik full. Tapi untuk sekarang itu karakter non farm payroll itu dia mempunyai karakter yang kocok atas bawah. Jadi spike dia tuh. Betul. Jadi kalau misalkan saya lihatnya dari begini. Nah. Ini guys. Ini Pak. Jadi kalau kita dari ini ya. Jadi kalau misalkan kita lihat di 92 ke 1800 sel, ini ada selnya di sini. Nah. Gitu. Jadi kalau misalkan kita mau buy dari sini, ya ini saya udah bisa-bisa aja. Baik, ada floating. Gitu, jadi dia bakal ke atas dulu, lalu ke bawah lagi. Ini. Gitu, karena
mau gimana pun juga, kalau kita lihat dari sini Fibonacci ekspansi. Kurang atas. Terus segini, Pak. Ya, coba kita lihat dulu ininya. Ini kita lihat dulu tes tes 1 2 3 tes. Cik. Nah, kalau kita lihat dari sini, ini di sini ada yang namanya level 100 kan. 1996. Nah, jadi yang paling terbaik adalah kalau saya melihatnya adalah masih tetap sell, Pak. Sell. Targetnya dia turunnya ke sini. Nah, ini. Jadi kalau misalnya kita bahas ya, kalau misalnya kita itu masih ada ya? Udah on air? Cik, cik. Enggak ada suaranya, udah disconnect. Nah, ini udah ya? Udah? Oke. Okay. Nah, udah. Udah kayak. Online? Terus. Oke. Okay. Sorry ya. Ada trouble sedikit di koneksi internetnya. Karena di sini lagi hujan badai. Betul sekali. Hujan badai, angin ribut ya, angin ribut. Tapi angin ribut tadi. Ya deh kayak ada internetnya apaan. Oke. Okay. Tadi sedikit lagi ya penjelasan di akhirnya di netizen SOS. Emang kejam. Netizen. Enggak apa-apa. Wes Kediri. Oh iya, oke. Okay. Tapi sekarang udah connect lagi. Sorry untuk trouble-nya tadi. Tapi sebenarnya udah detail sih untuk penjelasannya. Udah, sip. Udah, oke. Okay. Ya. Yeah. Jadi dari outlook-nya kita di sini. Sell. Ya. Jadi kalau kita bahas dari outlook-nya adalah sell. Cek. 1 2 3 3. Sell. Ya. Mau eksekusinya sekarang? Cek. Ngomong-ngomongin. Oke, jadi mohon bersabar. Oke, udah connect lagi. Teman-teman sorry lagi banyak trouble karena emang dari siang juga kerasa sih sebenarnya koneksi internet tuh ya. Betul. Sering putus karena memang cuaca juga saya lihat kita kurang baik ya, kurang bagus untuk cuaca. Terutama Bandung lagi hujan badai. Iya, betul. Jadi koneksi mohon maaf. Di sini koneksinya kita paling bagus kok. Coba. Hari atas tuh gak ada di kalender. Hari apa sih tuh gak ada di kalender. Ini keren sekali. Tapi untuk mapping udah cukup jelas ya. Mudah-mudahan bisa melengkapi analisanya teman-teman. Lebih condong ke arah sell-nya. Betul gitu. Sekali. Oke, Bapak Ibu. Jadi kalau kita condong ke arah sell ya. Ke arah sell. Ingat sell. Sedang untuk sell-nya boleh. Boleh kayak tadi. Boleh sekarang. Boleh sekarang atau boleh nanti. Jadi tapi, tinggal cari best price-nya aja yeah, sih. Pokoknya sekarang tuh gue tujuannya 17.75 menjadi target
sekitar 20 poinan ya. Penurunannya ya. Dari harga sekarang. 15 poin lah, Pak. 15 poin ya. Iya, 15 poin. Dengan lot 0,1 aja $100 mah dapat dapatlah 150-an. Ya. Betul. Oke, mungkin itu aja dari pada keburu DC lagi. Ya. Yeah. Cek. Satu cek. Kalau untuk ingat ya, kalau untuk gold bisa sell. Dan juga stop loss-nya agak jauh di 18.04-an. Ya, Pak ya. Jadi GU jadinya sell ya tadi. Betul, Pak. GU juga sell, GU sell. Karena kan GU jelas ya. Ini polanya pola head and shoulder. Tapi stop loss-nya mesti dipasang juga, Pak. Stop loss-nya di dikit aja di 1.356 ya. Dikit banget stop loss-nya di sini, Pak. Wajib. Harusnya sih di sini, tapi kejauhan. Betul sekali. Jadi stop loss-nya bisa 30 pip aja. Untuk saw juga sama. Sell. Stop loss-nya 1.804 ya. Stop loss 1.804. Dan target turunnya adalah 17.75. Boleh diketik mungkin operator ya. Atau itu setup entry yang kita pakai. Ya, kalau GU GOT kita udah sell ya, Pak ya. Untuk TV-nya itu GBPUSD, Mas Tari. Tahu. Oh, ya udah enggak apa-apa. GU dulu aja enggak apa-apa. Enggak, GU dulu deh, GU dulu. GU dulu. GU dulu bisa sell juga ya. Sell GBPUSD di harga 1.35436. TP-nya di 1.35 ya, betul. Stop loss-nya? Stop loss-nya di 1.35. Ini saya hapus dulu. 1.35. Oh enggak, ini harus 1.35.95. 1.35.98. 1.35.98. Nah, tos. GU, kalau sawu GU aja deh. Kalau sawu USD ya, kalau sawu USD yang mau pakai sell itu SL-nya di 1.804, Pak ya. Kalau saw USD itu harus wajib stop loss-nya di 1.804.00. Itu saw. Kita ke GU2 aja. Karena saw bukan apa-apa. Ini dia banyak apa ya? Bukan banyak. Dia stop loss-nya agak panjang gitu. Kita enggak berani ngasih. Gak berani ngasih arahan karena stop loss ini agak panjang banget. Tapi kalau misalnya yang siap-siap aja dengan risikonya, boleh di sell-saw gitu. Ya, karena XAUUSD ini kita tahu range-nya besar ya. Jadi kalau kita tariknya juga bisa lumayan gitu. Iya. Sebenarnya kalau untuk entry satu banding satu ini 18.05 sama 17.75. Satu banding satu untuk SLTP-nya. Betul, untuk SAWSD tunggu dulu dari Hisense NFP-nya. Oke, kalau begitu karena mohon maaf nih karena koneksi juga tidak memungkinkan ya. Betul buffering, sekali. Buffering, jadi kita enggak bisa nemenin sampai NFP. Tapi setidaknya outlook dari kita, pandangan dari kita sudah diberikan. Intinya adalah fundamental itu menguat dan teknikal juga menguat untuk USD-nya. Yap. Okay, tapi jangan itu. Khawatir ya, kalau misalkan ini belum cukup, kita masih punya live analisa daily market, itu juga live YouTube setiap hari, setiap pagi jam 9.
terus ada webinar untuk umum, dan ada edukasi-edukasi yang setiap hari diadakan di kantor Redimax ini gitu. Betul sekali, dan buat teman-teman yang di YouTube mau konsultasi atau mau tanya-tanya lebih lanjut, boleh hubungi kami, kontak person ada di deskripsi. Link deskripsi. Tapi gak tahu itu kontak siapa. Iya ya, gak tau. Ini kemana itu? Tapi okay, gak apa-apa ke Didimax. Gak apa-apa. Ya, betul. Itu aja mungkin dari kami. Seperti ya, biasa di akhir acara ada quotes bijak dari Master Widi. Sobadim, ya Allah. Oke, okay. Untuk quotes hari ini. Ya, siap. Bentar. Oh, bentar dulu. Yang disini udah pernah ikut yang di sini? Saya jadi BWS juga. Yang di sini boleh ikut aja. Boleh, Bapak dari Antapani, dari Kuningan, nah, boleh Bapak. Oh iya, betul. Majalengka tuh. Lotnya dijaga ya. Iya. Dari Kebumen, ini ada dari Kebumen. Yang dari Sukabumi juga jauh-jauh. Oh, iya, Sukabumi. Dari Palembang ada tuh ya di belakang. Dari Palembang. Iya. Banyak. Majalaya. Dari tadi ada. Dari tadi juga ada. Kesimpulannya NFT itu bakal bir, Pak. Ya, besar ini ada yang nanya lagi. Kesimpulannya, Bang Widi. Jadi untuk kesimpulannya, NFP untuk malam ini rilisnya menguat ya, atau ya, positif. Menguat. Sehingga untuk ke XAUUSD itu ada tekanan. Kalau penurunan. Kurang detail, tinggal di backward aja Pak. Penjelasannya di belakang udah kami jelaskan ya, detail. Betul. Termasuk dengan analisa teknikal, tinggal digeser aja ke belakang untuk playback. Betul videonya. Sekali. Atau boleh japri ke kita, kontak person ada di deskripsi. Di link deskripsi, walaupun gak tahu kontak tahu siapa. Gak tahu itu kontak siapa. Oke, mungkin itu aja. Quotes bijaknya silahkan Master Widi. Oke, quotes bijaknya. Oke, siap. Jika ingin mimpimu tercapai, jangan hanya duduk diam. Jangan mau dibilang tidak mampu. Bangkit dari keterpurukan dan raih mimpimu. Satu langkah sehari itu bisa tercapai, tentunya dengan konsistensi. Wow. Betul ya? Oke. Okay. Mantap. Berepotan sekali dong. Tapi paham. Paham ya, kurang lebih seperti itulah. Satu langkah per hari lebih baik daripada diam di tempat. Nah, betul yes, sekali. Betul? Keren. Bersama Didi Max kita raih mimpi bersama. Wow. Mantap. Luar biasa. Oke, okay, udah. Oke, okay, siap. Apa lagi? Udah itu. Udah ya. Jangan lupa untuk Bapak Ibu di Bandung. Untuk Bapak Ibu di Bandung, untuk selalu datang dan hadir di Cafe Teda di Didimax. Kita ya, siap untuk diskusi, sharing, atau apapun itu. Boleh kopa gratis gitu ya. Jadi jangan takut untuk ibaratnya jangan takut apa-apa kita gitu. Jadi di Didimax itu bawahnya aja mengerikan, tapi atasnya tuh benar-benar rooftop dan bikin nyaman banget. Pokoknya yep, kalau kata orang Gowo tuh cozy banget lah karena gitu. Yeah, cozy gitu. Widi, mantap. Mantap itu bahasa apa Mas? Bahasa gaul. Oh, bahasa okay, gaul guys. Kamu enggak gaul. Siap. Kurang gaul ya. Kurang gaul. Saunya. Tes saunya turun. Ya. Oh mantap. Udah modun duluan. Apa Euro USD jual apa beli? Aduh Pak, saran saya jangan ke Euro USD asli. Iya, ya, jangan dulu. Asli Pak, jangan ke Euro USD karena USD lagi apa? Lagi jelek, lagi satu panjang banget. Betul. Dia saya curiganya dia menunggu satu news yang bisa meledak USD itu. Gitu. Itu USD. Jangan dulu ke USD deh, Pak. Mending ke GU2 aja. Oke, okay, itu aja mungkin yang bisa kami sampaikan, dan untuk menutup hari ini ada satu quotes lagi dari saya. Nice. Mantap. Siap. Videoin. Biar viral. Orang. Biar masuk FYP. Jadi maksudnya bukan orang. Oke, okay, jadi sebelum kami tutup acara hari ini, saya cuma bukan quote sih sebenarnya, tapi lebih ingin mengatakan bahwa saya juga melihat orang-orang sukses ya, siapapun itu, baik yang saya kenal secara langsung ataupun tidak,
hanya satu hal sih sebenarnya kuncinya untuk mencapai level tersebut itu, yaitu tadi berani mengambil langkah pertama. Wih. Karena mimpi kita ada mau kemana, mau sampai kemana, mau ke Jakarta kayak mau kemana gitu. Kalau kita nggak pernah berani untuk ngambil langkah pertama, nggak akan pernah nyampe. Wih. Jadi jangan sampai biarkan keraguan Anda itu lebih besar daripada keinginan Anda untuk sukses, apalagi di bisnis trading forex. Karena ingat, yang lebih berat itu bukan rindu, tapi penyesalan. Wih. Hashtag siam senja. Tapi benar, karena harga dari sebuah penundaan itu penyesalan. Jadi kalau Anda mau sukses di forex, apalagi silahkan langsung aja ke Didimes, kita trading bareng. Kami bimbing dari basic, dari nol, dari from zero to hero. Dan bimbingannya di sini lengkap. Itu aja mungkin dari kami. Semoga bermanfaat. Mohon maaf bila ada salah kata. Ada lagi. Saya bantu Bapak. Jadi terakhir, tanya terakhir. Jadi God secara fundamental jadi biris. Betul Bapak, kalau jadi God itu jadi secara fundamental biris, ya Pak ya. Karena kita patokannya di ADP. Kita lihat ADP kemarin 800K. Terus FOMC juga direspon positif oleh pasar, dan kita condong juga NFP menjadi positif juga. Karena sepaket ya. Betul. Buse, jangan bawa 77 forex. MC penyesalan Pak. Ada. Nah itu, kenapa bisa MC? Ini John Paul 77 yang asli. Atau ya siapapun itu. Bukan ya. Family. Mana? Keren bukan, ini bukan. Namanya John Paul 77. Mantap. Kita bikin nonton 8. Bener. Masa okay. 89. Seperti itu mungkin dari kami, tiga pemuda tidak berbahaya. Saya pengen quote juga. Boleh quotes lagi guys. Oh iya benar, quotes dari Mas Arsoni. Siap. Kamera. GU sell, euro skip, sell-nya dari ini ya. Sell. Hello profit, I love you. Apakah broker membikin sengaja profit para membernya atau sebaliknya? Ya, gini. Yang bikin profit itu bukan broker, bukan saya mentornya atau bukan siapapun, tapi orangnya sendiri yang memang melakukan trading dengan cara yang betul. Betul. Ada yang loss ya ada gitu kan. Iya. Tapi bukan berarti akan loss selamanya, apalagi sampai MC. Ada yang profit ya jelas ada gitu. Yang bikin profit atau loss itu adalah tradernya sendiri, bagaimana betul cara dia trading. Kalau dibilang ada loss pasti ada. Enggak, sampai sekarang saya enggak percaya kalau ada satu orang trader yang tidak pernah loss sama sekali, kecuali enggak pernah punya akun trading tapi enggak pernah OP. Itu aja sih. Betul ya. Jadi kan pertanyaan, apakah Didimex bisa membayar profitan saya? Silahkan DDS. Buktiin aja. Depo dulu aja Pak. Buktiin aja. Depo aja dulu misalkan 1M misalkan, usah gede-gede lah. Usah gede. Sok profitin mau berapapun itu, lalu WD. Kita bayar kok Pak, nyantai. Kita bayar. Apalagi 1M ada reward tuh Pak, reward mobil tuh. Iya. Silahkan bisa kejar lotnya, bisa kejar transaksinya, atau kejar profitnya buat beli mobil. Silahkan. Bukan profitnya aja yang dibayar, dikasih lebih malah ya. Iya. Jadi kalau misalnya kita, apakah broker bikin sengaja? Apakah bikin broker sengaja profit? Ya itu udah silakan aja tadi. Gitu ya. Jawabannya adalah dengan cara Bapak gabung, silakan buktikan sendiri. Bisa tahu sendiri nanti gitu. Seperti itu. Kalau boleh saran? Masih ada yang nanya lagi. Mantap. Ya. Kalau boleh saran, buy stop atau sell stop, harga berapa Pak mentor? Nge-spam. Oke Bapak King Joe, kalau Bapak mau sell stop, sebetulnya ini udah terlambat Bapak. Udah agak ya. Telat ya. Udah agak telat. Baik biarin dia swing dulu ke ya, atas. Karena kalau Bapak mau pasang sell stop, sebenarnya dari tadi kita dari gold di 1793, dari gold di 1793 ya, kita udah infokan sell. Dari gold di 1793 tuh kita udah infokan sell. Ini Bapaknya telat masuk, jadi itu Pak. Ya rezekinya diambil sama tetangga gitu Pak. Kalau misalnya penjelasan detailnya tinggal di playback ya, aja ke belakang. Buat ya, pembelajaran betul. Pak, buat pembelajaran kita masing-masing. Oke, dari saya cukup. Oke. Okay. Cukup. Silakan untuk quotes-nya Master Sony. Boleh. Untuk quotes ya.
Siap-siap, kamera. Apa ya? Untuk quotes-nya adalah, saya ingin melanjutkan dari kata-kata dan kesimpulan dari Master Syam dan Master Widi. Siap. Di mana itu adalah, langkah pertama adalah langkah yang paling mahal. Dan berhenti adalah dimulainya dengan kegagalan. Itu. Wes. Wow. Mantap. Gitu. Jadi ibaratnya kita sudah ketika kita sudah mengambil langkah ya. Dan sudah memutuskan untuk jalan, jangan pernah berhenti apalagi berbalik arah. Mantap. Teruskan sampai tujuan Bapak Ibu sekalian. Saya Sultan Eva dan saya Widian Syafa. Saya Syam Eva. Kita lawan undur diri dari tiga pemuda tidak berbahaya. Oke. Sampai jumpa berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.